bahan mentah terjadi apa nih berarti? Kelabinan. Jadi proses dekomposisi. Terus lah, proses dekomposisi itu mana semasa? Aku rata gue kompos mentah loh mas, jadi bangga semasa. Iya nggak tak? Iya. Lada meneh. Datang mereka negara Tribun. Sulapan. Nopo. Wah, sore singkal. Besok tandur. Nonton. Kita damainya pun matang nopo deh. Pesen terjadi ini gini. Sing marah semua. Nah, dari ini proses dekomposisi. Niko keluar nopo selain dalam prosesnya damen ditumpuk medal namanya uap atau gas ya. Terus wonten nopo saat itu gas akhirnya ditemek rause panas. Nah, gas niku Pak niku beracun untuk tanaman. Lah nek niki wae airnya tergenang ya. Akhirnya tergenang agung boten sakit sah. Proses dekomposisi damen itu dengan sengkeri mal niku posisinya tengkundi Pak tengjero lemah ya. Terus lo sanjangnya medal namanya gas medalnya pripun Pak rapet tuh ya. Ini dicek pelandungannya pripun buatan kepes ya buatan medal pelandungnya sirkulasinya pripun. Akhirnya apa? Gas saking proses dekomposisi golek dalam metune lewat pundi Pak? Nah, akar tanah kok sing ngenten padahal gas niku sifate panas nggih beracun. Niku akhirnya oyote rupane pripun? Nek kula gambar oyote pariwana kerto ngeten iki cocok nggih? Cocok. Terus napa boleh sing marai iki sing marai asem-asem proses dekomposisi wau teng damen niku sing proses sinten mikroba selama ini perlakuan yang sampun jenengan sukane teng tanduran napa racun racun akhire mikroba niku mbuh berarti sing mangga sama-sama napa penggunaan pestisida kimia sintetis berlebihan. Saat itu ini kisah dari pestisida pupuk yang berlebihan. Niku nggih mari asam-asam contone asam-asam jeneng tambah napa wau? Mana asam-asam nggih? Nggih. Teng napa wau? Nek asam-asam kudune nek direbus nang bare lemu. Nggih lho. Teng napa kok malah lho? Ngerekam blas dadine petani su Sulapan, wong isu cek urip sesuk terus sabar wong sulapan, terus Mas Narno sulapan. Nah, niku sebabe ngene Pak. Pada saat kondisi asam mikroba yang hidup niku niku istilahnya proses dekomposisinya itu bakteri yang menghasilkan gas
mau nggih. Gas niku namine amonia. Lah urea niku wau. Dadi amonia. Mergi endane bakteri asam. Temen-temen. Mikroba yang berbentuk asam. Ada gambaran? Ya, makanya caranya itu pun sudah mulai, sabar. Nek dia ini kan nanti pertanyaan, sesok mana ya? Nek saya ini, sabar. Masalah itu gak bisa menulis sesok. Sesok. Nah, ini selain ini pak, tiga ini pak, penyebabnya apa? Adanya hujan asam. Ini biasanya lingkungan sekitar pabrik cerobong asapnya parah. Tapi nih alhamdulillah kendaraan ini bukan lah, soalnya. Tapi penyebab hujan asam ini saat itu di pabrik cerobong asap ini kendaraan ini bisa terbalik dan muka-muka kecil ini sering terjadi. Nah, sebenarnya pak, pupuk sendiri dengan bucal itu itu menghasilkan gas sing marai perusahaan lingkungan. Sebenarnya ini panambutan loh ya. Sendiri dengan bucal yang berupa urea itu di bucal atau wahan itu sebenarnya keserap dana loh. Nah, sebagian menguap, yang menguap itu bisa berupa gas namine CO, namine karbon monoksida. Nek CO2 karbon dioksida. Niku akhirnya nopo merusak lapisan ozon, atmosfer. Akhirnya nopo cuacane panas. Makanya nek jenengan sambat panas, gak salah. Nek sinten? Awak itu pasir. Orang salah ki pasir, urut dikane, ini wau lebih dikane. Boleh ngobrol lagi loh. Gih. Kalau si mas angin gokok. Gih. Intinya nih gua sebenarnya gas ini upo yang dengan bucal itu ternyata ada gas yang naik yang rusak atmosfer. Padahal lahan teng Wonokerto wonten BNDK. Nah, pengen teman lagi. Yang mau baru bisa ada diteliti pak. Secara umum di bukit sakit masalah panas bukit ini kan bukit sama. Cuma sejenis bucal itu tidak sampai 50% diserap tanaman. Tidak sampai 30 mawon itu pun sulit sebenarnya. Nah ini pak penyebab asam asam. Terus cara menanggulangi. pH asam. Nawa. Biasanya sejenis nampain apa pak nekun asam asam? Dikaleni. Dikaleni. Atur. Drai na. Pih nawa pak kok asam asam mana yang mari nek di sak. Sakit kental mana? Keras. Mau ketemu ya? Ras wau kan teng proses dekomposisi menghasilkan gas ge. Akhirnya saged nek nek disat kan akhire lemahe. Akhire gas mah. Eta oleh carane mengurangi pestisida. Mengurangi apa mboten damel Pak? Oh mengurangi dulu. Sirut. Romani, cerah, cerah,
Iya. Sudah tak tulis ya, orang yang kurang tak tahu. Istilahnya kan buat tapi buat paham ya, penyebabnya ini loh. Niki kan selain ini atau dari nasu biasanya sing jenengan lampahi mawon, sing jenengan lampahi mawon biasanya napa? Sing niku jenengan semprot kesek jenengan sat bener. Sat. Niku sing marai ilang asam-asam ini singe napa sate? Sate. Sate. Sate ya. Boleh napa? Terus napa? Nah, sing mandi diatur drainase nek napa singe? Drainase. Ya singe kadung tumbas lho, Pak. Kadung disemprotne tumbas lho. Iya. Nggih. Sing leres sawu napa dikasih? Duh. Dolomit utawi kapur bapaknya. Kenging napa? Niki kok disukani. Mergi napa kapur pertanian niku, Pak? Kandungane pH-ne niku cenderung basah. Makane angen-angen niki diparingi niki ben ibune mu. Cuma saat ini orang tua jenengan yang nyekan itu dulu niku posisinya berapa caranya? Sawur nih. Berarti kondisinya dulu itu tengdur lemah nih. Padahal asem-asemnya tengkundi pak. Ngarang nombor pak. Bagaimana di? Bisa. Sebenarnya Pak pemberian ini, nek pengen pemberian ini bisa belum pas sekolah lah untuk menurunkan B. Caranya jenengan apa boleh, enten boleh? Nah, boleh, nah, boleh. Seperti awu, awu itu biasa mi. Kau selawat, awu, awu ni. Sekarang itu pH nya di rati tujuh. Mau tak boleh? Digo, gosok. Gosok, garu, nama boleh bahasane? Sogro, suci sogro nama boleh. Yang ingin nopo pak, asam-asam hilang nanti ya tanahnya malik, akhirnya gas wau sing beraton terhadap sakit mah wang tak boleh? Tanam mulang. Gue kayak tau semutung gitu aja tanam mulang. Enten kan lagi gue? Enten. Lanjutkan. Dewi ini sing marahi sirkulasinya saya disukai ngomong Biro, biro sing primum yang udah jadi berarti berupa kompres. Kompres ini sakit pH. Sana ini kalau tahu biasanya singgeng asam-asam biasanya butuh datang nih, ngeblok datang nih. Nek pun mari kondisinya parinya berapa? Luweh lemu, podok, napa biasa? Luweh lemu. Mergi napa? Tesek iki proses dekomposisi asli napa? Kan kerupuk birune biasanya malah oke. Dosa wis dadi akhire nutrisine oke, parine luweh lemu. Biasane bar asem-asem terus napa dadine? Ya ampun, ngapain apa? Ya ampun, ngapain apa?
mobil. Ini Pak, sebenarnya biasanya kan damai kan cukup mulai kedua ada semua-semua dengan mobil. Sebenarnya ini Pak, lah ini anak temen dibong naik, tapi itu bisa dibong damai. Tasik PR sabar saya sabar ngomong sesok gak bisa sabar sesok sabar sesok sabar sesok pas sudah pernah pas sudah pernah ini Pak Kopas Rau kan sabar memperbaiki sifat fisik tanah sabar memperbaiki biologi. Ternyata tanpa ini kompos bisa memperbaiki sifat